Aku bilang aku bukan kacik itu senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jumpa lagi bersama Musal Channel di sini. Kali ini admin akan menceritakan serta menelusuri sejarah Puing Cidi. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman selalu update informasi menarik dari channel ini. Itu mau palu. Kisah Puing Cidi adalah sekelumit kisah penguasa wilayah di barat Lembah Palu. Menurut penuturan keturunan beliau yang secara turun-temurun menjaga barang-barang warisan beliau, sosok Puing Cidi ini atau biasa orang menyebut beliau Parasila. Ada juga yang menyebut nama beliau dengan Tendelangi, adalah seorang bangsawan yang berasal dari wilayah Loli dan mengawini putri penguasa Kabonena. Hampir tak ada data tertulis yang mengisahkan zaman atau periodisasi pemerintahan beliau di Kabonena. Tetapi sejumlah folklore mengisahkan saat beliau menjadi orang pertama yang menyambut sekaligus menerima ajaran Tauhid yang disiarkan oleh ulama Minangkabau yang bernama Abdullah Raki, yang dalam proses pengislamannya melalui sejumlah tahapan adu kesaktian sehingga sang ulama mendapat julukan Dato Karama atau orang keramat. Adu kesaktian itu menjadi salah satu strategi dakwah untuk mengislamkan penguasa setempat dengan harapan rakyat beliau ikut menganut ajaran Tauhid. Hal yang sama tentunya dialami penguasa Kabonena saat itu, Puing Cidi, yang telah memeluk Islam melalui proses adat Povonjum Poevo, melepaskan penutup kemaluan dan digantikan dengan sarung, kiranya diikuti masyarakat Kabonena dan sekitarnya. Pengaruh Islam sangat jelas tergambar pada benda peninggalan Puing Cidi. Hampir semua tak ada yang bermotifkan benda-benda bernyawa. Yang ada motif bunga dan corak-corak simetris lebih dominan yang menggambarkan ajaran Islam yang melarang menggambarkan sesuatu yang bernyawa telah diterapkan dalam pusaka milik Puing Cidi. Terkecuali beberapa motif guci bergambar naga yang tentunya menjadi corak khas benda-benda yang berasal dari negeri Cina.
pada cerita mitos orang-orang tua dulu bahwa Puenjiji dan Dato Karama sempat terlibat dialog hingga menghasilkan kesepakatan sebuah pertandingan, yaitu menanam cabai dengan satu kesepakatan yang dibuat. Barang siapa yang tumbuh cabainya terlebih dahulu dan berbuah, maka dianggap jagoan. Pertandingan itu dimenangkan oleh Abdullah Raki atau Dato Karama, sebab pohon cabai milik Puenjiji mati sebelum berbuah, sedangkan Dato Karama pohon cabainya sampai berbuah. Sehingga tunduklah Puenjiji termaksud Puengari hingga mereka berdua memeluk Islam. Seorang sejarawan mencoba mengartikan gambaran dialog antara Dato Karama dan Puenjiji. Kalau orang tua dulu melihat hanya sebatas mitos belaka, tapi sesungguhnya dialog antara Puenjiji dan Dato Karama itu adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dato Karama menyatakan bahwa manusia harus tunduk kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tetapi Puenjiji katakan bahwa mereka tunduk kepada Karampue Rilangi atau penguasa langit dan Karampue Ritana atau penguasa tanah. Namun, karena Puenjiji kalah dalam argumentasi dengan ulama dari Tanah Minang itu tentang keesaan sang pencipta, Puenjiji menjelaskan keesaan tersebut tidak sampai tuntas. Namun berbeda halnya dengan cerita dari Dato Karama hingga selesai. Mulai dari kelahiran sampai kematian, maka membuat Puenjiji pun sampai menganut Islam. Saat itu, Islam yang dianut masih mitologis, bukan seperti anggapan kita sekarang. Harus tahu membaca Al-Quran dan sebagainya. Kala itu hanya diperkenalkan saja bahwa agama ini adalah yang terbaik pada saat itu. Walaupun belum sepenuhnya menjalankan Islam secara kafah, para orang tua terdahulu menyatakan mereka sudah masuk Islam dengan kepercayaan yang lama masih tetap dianut. Nanti ketika datang guru tua atau Said Idrus Al-Jufri melengkapi dengan membangun masjid dan sekolah. Terkait dengan kedatangan guru tua atau Said Idrus Al-Jufri ke Kota Palu, akan admin posting pada video selanjutnya. Demikian cerita sejarah singkat Puenjiji di Kota Palu ini, semoga dapat memberikan informasi baru untuk kita semua. Salam sehat dan tabe.